Jangan lupa semuanya, selamat datang di Grosnal. Dan setelah video kali ini gue bakalan mencoba membuka generator Flawless Victory Jet ya. Disini gue bawa apa gitar. Jadi sini gue tadi udah buka nih, udah ada extract jet powder gitu dari gue. Ini udah dikumpul sekitar 3 hari ke ini itu powerful victory generator itu butuh 1990. Dia 1950 ini kumpulinnya tuh kalau nggak salah kemarin aku 3 hari atau kali. Jadi ini tuh gue langsung dapet jet legend, tapi stepnya random dibanding dengan ini tuh untuk mencari stepnya ya, seperti yang gue jelasin sebelumnya. Dan jadi ini gue bisa ambil 26, sedangkan ini bisa ambil 1. Jadi ini kita udah ambil ya. Oke, ambil 4 juga untuk ngecon sebentar. Oke, bentar ya, kita langsung coba buka dulu. Semoga sesuai dengan stat ya, minimal attack power ya. Attack power atau melihat power mix pun gak apa-apa, yang penting attack powernya lebih tinggi gitu loh. Oke, kita sesuai 40 deh. Kita semoga berhenti di sini ya, Irin. Ujung tempat dulu, Irin. Anjay. Oke, kita buka ya. Semoga cepat berhenti ya. Kalau kita terjebak, jangan berhenti. Ya. Itu power, tapi nanti tengah lebih tinggi ya. Berarti fix attack power di mana? Ini berarti fix attack power ya. Karena ini attack power 99% tuh lumayan banget ya. Max HP. Tapi disini gue butuh elemennya. Gue butuh elemennya biar lebih nambah ya. Kalau gue kasih gue tambahin untuk elemen ini. Gimana sih? Attack power 99%. Oke. Ambil 4, semoga hoki ya. Semoga hoki. Plus, sempat ada 4 di sini, kita coba buka dulu. Oke, jadi ini attack-nya itu 40-40 ya. Jadi kelihatan ya, stat tambahannya apa. Oke. Fire dong. Wah, elemennya fire. Kita nyari yang ice. Terus dong, dapetin ice dong. Ice dong. Come on, ice. Nah, kita tetap tinggi lagi. Ayo lagi, gas. Dapet dong. Wah, saatnya gue ganti. Ada monster 4K. Monster 4K itu kecil, anjay. Bahannya gak apa-apa lah, gue gak dapet estera. Sebenernya dapet elemen ya, karena itu gue elemen. Jadi kita gak bisa ngalahin elemen. Gue sesuai sama itu power. Kalau kita lihat power ini, gue stabil. Untuk bisa irit sekitar 100 meter lumayan
generator itu sebenarnya worth it buat kalian yang jualan tele ya. Kalau kalian dapat SG ya, itu udah sudah penting. Kenapa? Karena kalian kalian gitu, ya kan? Kalian kalian. Karena kalau misalnya kalian tele yang nggak butuh SG, nah pasti harus dapat SG tetap berlebihan. Terus sekarang ada 9.000 dan mahal. Jadi bangga ini itu untuk sedikit aja singkatnya aja. Jadi kalian tinggal coba sedikit. Kalau kalian mau coba silakan coba. Kalau kalian kalian silakan coba. Dan ini gua nekat karena kenapa? Karena itu dia tadi ini gua waktu di chat gua ya kan namanya juga mantole. Kan coba itu waktu untuk nyari juga itu generator juga ya. Karena kalau dapat SMP itu teman-teman gitu loh. Kalau apa yang kita lihat dulu tadi. Oke, stoknya di sini 2,7 juta ya itu STR 220.000. Ini masih STR 220.000 rata itu. Kalau misalnya nggak dapat itu dari di bahan ya. Untuk nge-encer dulu apa yang nggak nyampe nantinya. Maka di sini saya tahu grab ini kritikal. Kenapa? Karena ya kritikal dibutuhkan banget sekarang. Kalau nggak kritikal susah lah cuy. Akhirnya ya kita mau yang dapat RT. Max HP lagi. SRT pula. Aduh. Pas banget cuy cuy. Nah ini STR ya kan. Kita pasang 2,8 juta tapi di sini STR di sini elemennya naik 1%. STR-nya turun 4.000 ya, sesuai dengan statnya sih 4.100. Tapi kalau menurut gue STR itu kalau udah 200 karat sudah lumayan. Pemetnya udah lumayan banget. Apalagi tanker ini seharusnya tanker kan. Ini mas itu sekarang 6,9 juta ya. Hampir 3 juta. Tapi kayaknya nanti gue bakalan ubah-ubah dikit deh ke crit ya, karena critnya belum mentok. Paling nanti kita coba-coba otak-atik gimana bagusnya biar tetap critnya tetap di atas 80% dan itu tetap terjaga gitu, STR-nya juga tetap terjaga. Oke, di sini kita lihat ya, gue pakai champion expert ya. Ya seperti yang gue jelaskan tadi, kalau kalian buka generator itu terus dapat SG itu udah hebat banget, itu nggak termasuk jong karena SG itu kepake banget ke jetman L ya. Oke, habis itu kita coba lihat dulu point store. Nah generator ini tuh butuhnya banyak banget soalnya 1990, bayangkan aja 1990 tuh ngumpulinnya itu kalau gua 4 harian ya. Jadi tuh mesti buat itu ayo kita pulin dulu ya. Lumayan game. Barang apa lu boy? Waduh, sombong sekali astaga. Enggak bercanda ya ini kita cuy. Gue cuma bercanda-bercandaan doang. Ya walaupun mengatakan apa kalau ngegaram-ngegaram itu serem-seru gitu. Ya, ya akhirnya ada 3 job legend. Jadi gue sekarang tinggal butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 job legend lagi. Ada yang bilang bang puter lagi ya kali, puter lagi. Kalau puter lagi statnya gimana anjir. Puyang jadinya. Kalau gak sesuai lagi ya kan. Jadi mending kayak gini. Dan di sini maksud gue akhirnya untuk 6,9 juta kayaknya nanti kedepannya bakalan turun ya. Kemungkinan maksud gue bakalan turun karena kenapa? Nanti maksud gue mau kuprioritaskan ke ini. Dan sekarang gue dapat gue masih ada 222 ya. Ini apa? Oke. Ambil aja deh. Terima kasih untuk watching. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bentar ini mungkin gue buka aja nanti ya. Tidak terlupa. Oke. Bye bye.